Oke, ketemu lagi dengan MS Regio. Kali ini saya ingin sharing tentang cara menyimpan bookmark ke dalam HTML atau menyimpan secara offline. Misalkan kita ingin backup, misalkan kita ingin melakukan backup terhadap file bookmark yang kita miliki, sehingga di lain waktu kita bisa memanggil kembali, misalkan setelah install ulang atau kita saat pindah komputer. Bookmark adalah kumpulan dari alamat-alamat internet yang menurut kita mungkin sangat perlu, sangat penting. Maka ada baiknya juga dilakukan backup. Oke, caranya langsung saja masuk ke Google Chrome, baru masuk ke bagian pengaturan di kanan. Di pilar bookmark silakan pilih di pengelola bookmark. Di sini ada bookmark yang ada, silakan diatur dulu berdasarkan kepentingannya, berdasarkan abjadnya. Bisa juga caranya dengan diklik atur, susun ulang menurut abjad. Setelah pastikan oke semuanya, baru kita export bookmark. Misalkan kita export tanggal 23 ini. Misalkan kita ekspor tanggal 23 Juli 2017, simpan. Oke. Nah, seperti itu saja. Melihat posisinya, tadi kita udah simpan di sini. Nah, file ini yang perlu Anda pindahkan ke tempat lain, ke komputer lain, atau ke instalasi yang baru. Baru kemudian pada saat mau memanggil kembali atau menampilkan kembali adalah dari menu awal, setting, bookmark, pengelola, sama klik di sini, tapi pilih import bookmark dari HTML. Nah, klik OK. Segitu saja caranya. Terima kasih telah mengikuti channel MS Review. Jangan lupa untuk subscribe dan like video dari MS Review. Sekian, terima kasih.